Halo guys, assalamualaikum. Kali ini saya mau membagikan resep tumis jagung muda yang enak tenan. Bahan yang dibutuhkan yaitu jagung muda, buncis, dan telur puyuh. Bahan-bahan ini kita iris-iris ya guys. Ini saya akan mencuci sayurannya dulu. Sayurannya saya cuci lagi. Kita iris-iris bumbunya seperti bawang putih. Kita masukkan minyak secukupnya untuk menumis bumbu. Kita masukkan bumbunya. Ditumis bumbunya sampai harum. Kita masukkan sayurannya. Saya tuliskan pagi sapi supaya gurih dan mantap. Kita aduk-aduk lagi. Dan saya tambahkan gula setengah sendok makan. Garamnya sedikit aja untuk sendok teh. Kita aduk-aduk lagi. Kemudian saya mau tutup sayurnya biar cepat empuk. Buka dan aduk-aduk sayurannya supaya merata bumbunya. Kita tutup lagi sayurannya supaya cepat empuk. Kita tambahkan kecap manis. Aduk lagi supaya kecapnya merata. Kita nggak usah ditutup lagi ya. Kita tinggal tunggu agak menyusut airnya. Ini sayurnya udah matang dan saya akan matikan kompornya dan siap untuk disajikan. Jagung muda.
soda, campur buncis dan telur puyuh untuk siap disantap.